Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil akhiri mukhajjalin at-tahirin kam bin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai, alladzina hum warasatul anbiya, yang saya ta'zim ingkang tansah kula hormati, para kiai ingkang tansah kula hormati, kula ta'zim kula pun dibarokah ilmunipun siang pantering ratri, para alim, para kiai ingkang tansah sumandring kelawan kitab suci beber wahyu kalaming ilahi. Minongko pewarisi Kanjeng Nabi apa to kang diwarisi kelawan Kanjeng Nabi wujudipun akhlak lan ngilmu ingkang migunani tumrap kula panjenengan sami. Allahumma ingkang tansah kula hormati keluarga besar Bapak Mukhlas, Pak Kades dan Ibu serta keluarga besan saking Purworejo Bapak Sukati almarhum dan Ibu Siti Rohana mempelai berdua Mas Rahman Effendi dan Mbak Mia, Mas Rahman dan Mbak Mia. Mugiwa katetepakan kali Allah gelar keingkang sama raba sakinah mawaddah rahmah barokah. Allahumma. Nah cara guru kula ngendikan donga pengantin sing penting siji dang meteng. Allahumma. Kula mikir ini pengantin donga cepet meteng. Oh jebule. Pak Wakil saya tidak punya pengalaman pengantin. Buatan nonton. Tapi ya apa yang saya katakan sudah saya takonkan. Ye. Sembah nuwun. Apa yang saya katakan sudah saya takonkan. Perkara pengalaman urung ana, tapi kulo demen takon karo wong sing duwe pengalaman. Ini kumawon. Ajakan de pengantin nek urung dadi pengantin. Berarti Pak Kyai ora kena kandha bab mati. Urip nang alam dunya jere-jere. Santri jere Kyai. Kyai jere gurune Kyai. Ngantos inggil-inggil jere tabi-tabiin, jere sinten jere tabiin, jere sinten jere sahabat, sahabat jere sinten jere Kanjeng Nabi. Jeneng Nabi jere sinten malaikat Jibril. Jibril jare sinten jare Gusti Allah. Aja takon Gusti Allah jare sinten. Tapi ada beberapa hal yang jare itu harus punya yang namanya pengalaman. Tapi ora kabeh barang jare kudu nganggo pengalaman. Contoh nih jare perkara mati ora kudu ngelakoni mati
diset. Tenang apa? Jere pengantin dong nandang cepat meteng, jere guru kula ngendika kayak iya. Yang namanya cinta, yang namanya tresno, mahabbah dalam pernikahan, soyo suwe ada yang namanya gonjeng ganjing dalam rumah tangga. Singkakung tindak, cari nafkah, cari kerja, kondur keselawake, keselak kabeh sekabiane ati melu kesel. Ibu di dalam rumah tangga kesel, kerjane ora keton tapi lebih kesel timbang wong lanang. Ngepel, membai dan sebagainya. Begitunya wong bojo merengut tambah kesel. Tapi begitu nyawang anak bayi nih, begitu nyawang bocai, begitu nyawang anak-anak yang diciptakan oleh keluarga yang tadi, timbul rasa semangat. Jere. Lah ngurip jere-jere. Mungkin apa nge? Maka didoakan Mbak Mia, Mas Rahman, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, barokah, duriyah, keturunan ingkang soleh, kelawan soleha, rezeki lancar, kada barokah, Allahumma. Yang saya hormati sedoyo kepala desa yang keparang hadir, saking Nusa Mangir, onten, saking Grujugan, onten, nggih, saking Putih Malih, Karang, salam, nggih. Kecila sedoyo pakades kades sedoyo ingkang tansah kula hormati. Ingkang tansah kula hormati ugi piyayi agung minangka rama kedua wonten ing Banyumas ngarsanipun Bapak Haji Sadewa kebarang hadir Pak Camat Pak Irawan kebarang hadir alhamdulillah sedoyo pejabat pemerintah ingkang terhormat ingkang ngemban dawuhing rakyat ngemban amanah masyarakat membuat kebijakan yang bermanfaat, menghantarkan kemaslahatan umat menuju masyarakat yang selamat dunia dan akhirat. Allahumma. Niki grup napa, Bu? Tombo ati. Tombo apa tombok? Tombok. Wah, tombo ati seragaman tombok ini niku. Grup Tombo Ati yang dirahmati Allah lan poro rawu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, poro jamaah, penjenengan, pinara tindak saking umah, diniati buka kemanah, lantaran niat ibadah, matos ganjaran pangeran kang mohu murah, mugi-mugi kesoan rahmah, barokah, keluarga sakinah, mawadah warahmah, Allahumma. Monggo sareng-sareng kula dherekaken manekung pucing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Selawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka sekaring jagat mustikaning bawana ingkang kula panjenengan antu-antu syafaat pertolongan benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal alhamdulillah. Di kesempatan kali ini kita bisa berkumpul Pak Wakil, Pak Camat, sedoyo keluarga besar, kepala desa sekemeranjen, alhamdulillah. Kanti mendoakan Mbak Mia, mendoakan Mas Rahman Effendi, bahwa nuwun sewu, yang namanya pernikahan ada tujuan dan ada fungsi. Begitu juga yang namanya pemerintahan, ono tujuan juga ana fungsi. Pernikahan tujuan maqasidun nikah. Tujuan nikah adalah isti'annah fil ibadah. Mempermudah kita ngelakoni ngibadah. Sing maune bujang, urung duwe bojo. Sing maune prawan, urung semanding garwa. Bareng wis dadi siji antara lanang wadon, kon saling melengkapi yang pertama dalam kebutuhan ibadah. Sing urung bojo nglakoni ganjaran rekasa angel. Ngulet ngilmu rekasa wong dhewekan. Sembayang rekasa wong dhewekan. Minum maem ganjaran biasa wong dhewekan. Begitu duwe bojo gugah sing lanang utawa gugah sing wadon kon ngibadah be ditulis dadi ganjaran. Mulane wong bojo gampang banget golet
perkara ganjaran, maka dikatakan maqasidun nikah, tujuan nikah adalah yang paling utama adalah isti'anah fil ibadah, mempermudah kita ngelakoni goleti ganjaran di dalam ibadah kulon jenengan Allahumma. Terus wong nek urung bojo ganjarannya biasa. Begitu wis nikah, siji tambah siji sama dengan pitulikur. Meteng. Loh, jurusannya meteng-meteng, baik. Satu tambah satu sama dengan 27 memberi makna. Wong nek kula pribadi sholat dewekan sunnah, ganjarannya biasa. Sholat dewekan sing urung duwe bojo, ganjarannya biasa. Lumrah wajar seperti biasanya. Begitu sudah punya makmum, seorang imam punya makmum, suami wujudnya istri, di dalam rumah tangga, nang umah sholat bersama keluarga, bersama istri, sing mone dewekan biasa ganjarane. Begitu duwe suami atau istri, suami imam, istri makmum, sama dengan 27 derajat lebih mulia ganjaran sholat kita. Itu yang namanya barbojo, ganjaran 1 tambah 1 sama dengan 27. Bojo lanang, bojo wadon sama dengan 27 anak. Allahumma. Siji, nomor loro, ada fungsi. Fungsi nikah kue apa? Allah sing ngendika, udulin sing ngomong. Allah sing ngendika langsung, Allah ingkang ngendika teng firman Gusti Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Calon-calon suami, calon-calon istri, alon-alon, sarang-sarang. Pun, saya tidak niat ngajari pengantin, ya ora marahi pengantin, ya ora wani, ngandani apa maning. Apa maning. Tapi saya di sini adalah siji derek ziyadah doa, melun donga. Nomor loro adalah tak niati tabaruk. Tabarukan karo pengantin ngalap barokahe pengantin. Ngaten mawon. Karena lho kok ngalap barokah nun sewu. Salah satu waktu di mana doa kita gampang dijabah adalah prosesi ijab kabul. Mulane bapak ibu yang derek putune, derek rombongan besan nyekseni pengantin ijab kelawan kabul akad nikah kae, ibune nek nderek prosesi ijab kabul, pengantin lanang mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur halan. Apal jebule ya. Tinggal praktek. Calone burungan praktek-praktek. Saya terima nikahnya A binti Samala Kadak. Dengan seperangkat alat sholat dibayar utang sah-sah. Berniku wisah-sah, dungo, Mbah Yain dungo. Ketika Mbah Yain dungo, setelah prosesi ijab kabul pangantin lanang pangantin wadon bersama wali nikah, ibu nemelu donga. Kenapa waktu itu aras hurek, langit buka. Tunggu kulon jenengan gampang dijabah karo pangeran. Lah acara apa kue? Acara yang luar biasa. Acara ini adalah mitsaqon ghalidho. Perjanjian yang sakral. Perjanjian yang agung. Perjanjian yang langsung karo Gusti Allah. Di mana sing maune haram dadi halal. Orang menghalal dok. Orang menghalal tapi dadi sebab ganjaran. Menghalalkan barang haram. Sing mone Mbak Mia aja maning di mek di sawang tok. Haram nang Mas Rahman. Di sa aja maning di mek. Apa maning di kelon di. Memiki jere. Kita koni bak wakil jere. Apa yang tidak boleh? Kelon. Wanda nego. Ya kuping nyong Riza menolak. Kelang kelon. Ke hutan lho pak. Loh ngapunten. Sing maune haram aja maning dipegang tangannya, aja maning sampai seperti itu wong dipandang tok karena bukan mahram. Yang memang sekalipun wis dinikah tetap hukumnya bukan mahram. Sing kadanglah sok salah paham Pak Wakil. Muhrim karo mahram. Ana wong wadon, ora kaya sing lanang yang belum dinikah atau misalnya batir lanang ngomong, minggir, udah muhrim, bukan muhrim.
Muhrim sama mahram itu sangat berbeda. Muhrim adalah orang yang melakukan ihram ibadah haji dan umroh, itu muhrim. Kalau mahram, orang yang tidak boleh dinikah dan haram untuk dinikah. Siji karena faktor keturunan. Anak orang kenam bojo karo ibune sangat tidak boleh, sangat diharamkan. Bojo karo lilik wadon, adini piung, tidak boleh, dan sebagainya. Berarti ponakan kepada lilik maring ponakan, tidak boleh. Ponakan maring lilik, ora oleh. Itu salah satu diantaranya karena faktor nazab. Yang kedua, faktor pernikahan. Contohnya nopo, mantu, bojo karo mertua, sangat tidak dianjurkan dan sangat tidak boleh. Bukwe mertuannya ayu banget kaya ngapa, mantan selebritis kaya ngapa, mantan artis kaya ngapa, tetap yang namanya mertua dihukumi adalah orang tua. Mertua hanyalah istilah, hakikate adalah wong tuane dewek. Mulane wong tuane dewek ora kena dinikah. Faktor pernikahan menyebabkan mertua ndak boleh dinikah oleh menantunya. Karena mertua adalah mahram, mantu maring mertua nyekel tangan nek kena tangan kulit ora batal wudune, tapi nek maring bojo batal wudune. Kenapa? Bojo walaupun sudah dinikah sekalipun dihukumi bukan mahram. Kenapa? Karena bojo kena dinikah, karena istri boleh dinikah. Lah mertua ora dinikah, mulane ndak boleh dinikah mertua. Maka nyentuh mertua, manantu maring mertua ndak batal wudunya, tapi suami mereng istri atau sebaliknya batal wudune. Mung bedane bareng dibojo kena digauli dan sebagainya, tapi nek perkara wudu nyentuh kulit lanang wadon, suami istri tetap wudune batal. Kenapa? Istri suami dihukumi bukan mahram atau cara pak camat ajnabiyah orang lain karena boleh dinikah. Yang ketiga, faktor siji, faktor pernikahan. Siji faktor keturunan, nasab. Yang kedua faktor pernikahan. Nomor tiga faktor sepersusuan. Nah ini mahram. Itu mahram artinya orang yang tidak boleh dinikah atau haram dinikah. Berarti ini bukan mahram, berarti nopo pak? Berarti boleh dinikah. Bukan mahram, ulama ning muhrim. Kudu muhrim. Pede, salah. Minggir, minggir, kudu muhrim. Goblok seru. Ya niki, shalu ala Nabi Muhammad. Mahram dan muhrim. Napa mau mbak, nek mahram, orang yang haram dinikah karena tadi sebab faktor tiga mahram. Kalau muhrim adalah orang yang melakukan ihram. Dadi nek jenengan maring batir lanang berarti nyebutnya aja bukan muhrim tapi bukan mahram. Minggir, bukan mahram karena boleh dinikah. Nek mahram ndak boleh dinikah. Nah, niku. Dan niki nun sewu. Ketika seorang suami seorang istri wis nikah, sing maune haram, maune haram, disawang haram, dimek tangane apa maning. Ketika sudah kobil tu nikah, orang mung halal tok, tapi malah dadi sebab ganjaran. Ganjaran nang bebojon gampang luar biasa. Maune turu dewekan, bareng turu jejer karo bojo, ganjarane kaya sembahyang neng sandinge kak, Ka'bah luar biasa. Begitu mengko sing tangi sapa disit ketika subuh-subuh, misale Mbak Mia sing tangi duluan, iku ga sing lanang salat subuh, Mas, ngundang ora Mas ya. Yang beb, retileselus. Beb, durak-durak tindruk-ndruk. Beb, yang subuh, subuh yang sing Mas Roman malah karo ngucuk nang mripat kepriwe, Imbu, subuh. Subuh Imbu. Imbu ya kena ngobar subuh maning ora masalah. Nah niku. Ditutukna tekan jam 09.00 ora apa-apa. Nah niki. Nggih. Niku ngemek pipine sing wadon ganjaran. Jangan ngemek pipine dewek ora ganjaran apa blas. Ngemek irung ya bisa bae. Rangkul awak ke dewek ya apa maning. Orang kulit ketewel paling ya. Ketewel beti sarungi ya. Aurat-auratnya. Isin ketrewele di sawang Pak Wakil.
Sing maune haram, disawang haram, diteleng haram, dicekel haram, bareng dini ke orang mung halal tok, tapi dadi sebab tumurune ganjaran. Nafkahi sing bojo ganjaran. Jangankan nafkahi, jangankan maafiki, wong nyebut undangan yang indah beda di ganjaran. Dek, yang, dok, dek, mama, papa, dan sebagainya. Sebutan yang indah yo dadi ganjaran. Napa? Bunda, ki malah dijarak teh Mariati, ngundane yo. Masya Allah, inilah kenang apa arazhur ya, karena apa prosesi yang luar biasa, di mana ada sesuatu hal yang luar biasa, yaitu prosesi penghalalan barang haram. Bojo waton Mbak Mia mau urung dinikah, barang dinikah Mas Rahman, orang mung halal tok, orang mung halal tok. Bukan sekedar halal saja, tapi dadi sebab temurune ganjaran, mulane ibu nek menghadiri acara akad nikah, aja ribut ngurusi piring, aja ribut ngurusi wedang, air. Kiai nendungo jenengan melun dungo hajat jenengan melun dompleng, dongan jenengan nopo melun dompleng, karena di situ alak langit tembuka arase hurik, peristiwa yang luar biasa, yaitu prosesi penghalalan barang haram. Mulane padan dungo Allahumma. Fungsi nikah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna seorang Mbak Mia, libas baju pakaian kelambi nggo Mas Rahman, dan wa antum dan kamu Mas Rahman adalah libas pakaian untuk Mbak Mia. Takon maning, lha fungsi kelambi nggo ngapa Pak Wakil Bupati? Fungsi kelambi nggo ngapa Pak Camat? Fungsi baju Quran yang menjawab. Qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Yang pertama, jadi ulama tafsir ada dua fungsi pakaian. Kita di Kemranjen, kita di Sibalung. Fungsi kita utama nganggo klambi, pakai pakaian. Pak Wakil ngagem rasukan enak disawang, enak dilihat. Pak Camat ngagem rasukan kulo nganggo klambi. Anu nggo ngapa? Yang pertama adalah qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum. Fungsi kita pakai baju adalah diksi balung, yang pertama pokoknya adalah qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum, penutup aurat. Kayak ketrewel. Kayak ketone ketrewel wadon kayak ketone ya. Jadi sarungi. Betone, keton betone. Oh, jadi mencotot betone ya. Ya, ya Allah ya. Auratnya laki-laki, baina surat warukbah, antara pusar sampai lutut, itu auratnya laki-laki. Auratnya perempuan, sekujur tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan, itu auratnya perempuan. Maka kita mengatakan Quran yang dawuh adalah penutup aurat, maka begitu juga dengan fungsi pakaian. Fungsi kelambi nutup aurat, menutupi sesuatu hal kekurangan dalam tubuh kita, sesuatu sing ora pantas ditampakkan di muka umum, aurat. Maka pernikahan adalah fungsinya menutupi kekurangan satu sama lain. Wong kuwe mesti manusia itu hakikatnya banyak kekurangan, sedikit kelebihan. Lanen kan nanti takoni mantun nang calon mertua, per ngelamar anakku batur, ya, sing gagah, ngiwak. Apa kelebihanmu? Kelebihan saya banyak kekurangan. Kelebihan saya banyak kekurangan. Karena memang apa? Karena memang yang namanya manusia sedikit kelebihan dan banyak kekurangan. Golet bojo sing sempurna seorang bakal kutul. Wong lanang golet wong wadon sing putih, sing ayu, sing mulus, sing lembut. Nganem bojo karo bihun. Orang-orang nyebut kanak-kanak. Jenengan golet wong sing sempurna, menungsa langka sing sempurna, memang cidakannya orang digawe sempurna, setelan pabrik menungsa orang digawe sempurna, sing sempurna nang si balung mung si cidok ngibak camat rokok. Berarti neng jenengan pengen bojo karo sing sempurna, ya berarti bojo baik karo iya ngana.
Menungso ora memang setelan pabrik ora digawe sempurna. Digawe ora sempurna, sesama-sesama tidak sempurna. Kon nikah ben saling menyempurnakan karena wanita punya kelebihan masing-masing, laki-laki punya kelebihan masing-masing. Dadi siji ben dadi siji menyempurnakan satu sama lain dengan kelebihannya masing-masing. Karena ada sesuatu yang perempuan tidak bisa, laki-laki bisa. Dan sebaliknya, ya maka yang dikatakan saling melengkapi satu sama lain dan menutupi kekurangan satu sama lain. Bukan malah menjelek-jelekkan satu sama lain. Mulanya Kanjeng Nabi memperingatkan, inna syarun nas indallahi yaumal qiyamah ar-rajuli yufti ilam ro'atihi wa tufti ilaihi summa yanzuru siroha. Besok nang dina kiamat, Gusti Allah ora bakal memandang wajah manusia, manusia yang bagaimana? Yaitu seorang laki-laki yang mencintai kekasihnya, yang menyayangi istrinya. Maring dengdi sing waton digawati gandeng, maring pasar sing waton digandeng, moh diculna tangane. Maring pasar sing waton digandeng, maring pasar sampang sing waton digandeng, maring kroya digandeng tangane, romantis. Ditakoni sing lanang, romantis teman sampean ya Mas, romantis apa nek dicul nang jote apa sing ora? Jebulanu pelit. Jane romantis bulanu nek dicul nang jote apa sing ora nang Pak? Pasar gandeng we gandeng gandeng gandeng. Sing maune rantang runtung, maring ngendi kondangan bareng lah, kaya upin-ipin. Ngendi-ngendi bareng. Mareng dadi bersama saling menyayangi ya Allah, selfie-selfie di pos nang WA bersama suami tersayang. Lah. Seorang suami gawe WA status WA kae itu tulis di foto cekrek nang pengantek nang kae barang gawenan cekrek kondangan bersama suamiku. Lah, bersama istriku bidadari surgaku. Lah. Masya Allah nih, rantang runtung bareng, ngendi-ngendi bareng, boncengan orang terima sing buri lah, dilangsung rangkul set kaya ransel, orang bisa lepas saking romantisnya, tapi, anak tapi nih, summa yansuru siroha, tapi pada akhirnya, mereka nun sewu, pegatan berpisah, dan menjelek-jelekan satu sama lain. Nonton apa buatan? Sing mone rantang runtung bebojoan bareng pegatan badan menjelek-jelekan satu sama lain nonton apa badan? Nah, wis dielingaken karo Kanjeng Nabi wong sing kaya kowe potongane besok nang dina kiamat Gusti Allah ora bakal memandang wajahnya orang tersebut. Naudzubillahi min. Ya niku. Siji, nutupi kekurangan satu sama lain bebojoan. Nomor loro, risya. Fungsi nikah pakaian adalah risya. Napa risya? Perhiasan. Pak polisi pakai busana seragam indah, enak disawang, enak dilihat. Pakai kopiah, pakai kupluk, pakai songkok, enak dilihat. Nganggo sorban ben enak disawang. Bapak pakai busana Jawa, pakai busana nopo? Batik. Ono motif saya enak dilihat. Fungsi yang kedua pakaian ben enak disawang, enak dilihat, enak dipandang. Begitu juga dengan pernikahan. Fungsi ini kekoyok lambi yang kedua apa tujuannya? Fungsinya yaitu memperindah kehidupan rumah tangga, bukan memperburuk permasalahan dalam rumah tangga. Sing lanang kesel, sing waton nang dalem karo gawe wetang utek 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 utek. Monggo Mas unjukanipun. Iya. Kesel sing lanang mikir banter dan sebagainya, begitu lenggah pijeti monggo Mas. Pun Mas cerita, ada apa? Ada apa gerangan? Ada garangan. Malah gerangan. Masya Allah, inilah ono tujuan, ono fungsi. Dari dua ini kita belajar alon-alon. Yang namanya hidup rumah tangga bukan siapa yang paling menang, siapa yang kalah-kalahan, tapi siapa yang bisa melengkapi satu sama lain dalam rumah tangga. Wong jenenge wong bubojoan kan jere mbah kula, napa guru-guru kula dingin digambarakan kaya sendal. Sendal tengen tok ora kena dinggo, buang kali bakar sisan. Kiri tok, kiwe tok ora kena dinggo. Tapi kon dadi siji, itu pun kudu beda ya kanan ya karo
kiri, kanan kabeh ya nyalai kodrat. Kiri kabeh ya nyalai kodrat. Ya kudune kanan kiri lanang wadon, awan wengi, jodon-jodon kodrating alam, jodon-jodon kodrating menungsa, ana awan ana wengi, ana udan ana terang, ana srengenge ana rembulan. Kemudian ana panas, ana atis, ana adem nika, ana gede, ana cilik. Kodha turenting menungsa, ana paman, ana bibi, ana rama, ana biyung, ana bapak, ana ibu, ana pengantin lanang, pengantin wadon, ana kanan, ana tengen. Jalik, jodon-jodon kodrating menungsa, kodrating alam niki. Tengen tinggo kiri, tinggo dadi sat. Mlakune jekore bisa bareng, kudune melengkapi kanan maju desit, singkire nusul. Apa nang ngaku sendel lorone mandu kabeh tuk tuk tuk. Ya wis sandal dupel ora bisa. Kabutan kabutan. Siji berantong-entong. Istiqomah. 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 Begitu kanan maju nusul yang kiri melengkapi Mas Rahman. Ketika sholat subuh rampung, dandan ganteng mangkat kerja, dilimbangi, dilengkapi oleh Mbak Mia. Mas, ngunjuk nopo, anak-anak apa nang dapur, nopo teh, kopi, nopo susu, iya. Ya dijawab, penak orang Mas Rahmat, iya gue kopi, gue siki, esok-esok enaknya ngopi. Gue sore teh ya, gue pengine, iya, tadi. Kaleng apa sasetan, iya. Cap nona. Susu cap nona? Yang suka gawe, susu cap randa. Kada luar sa, iya insyaallah. Spayet. Niki, begitu Mas Rahman tindak, diimbangi oleh Mbak Mia. Tindak kayak Mas Rahman tindak mangkat kerja, imbangi nopo jam sang esok Mbak Mia, nyot banyu wudu. Sholat ya sholat duha, nyuwun karo Allah ya Allah. Bojoku sing selamat, sing sehat, sing waras, bisa ngulet kerja, bisa ngulet nafkah sing barokah, rezeki sing lancar barokah ngimbangi dalam rumah tangga. Ini yang dalam sikap keluarga saling membutuhkan satu sama lain dan melengkapi satu sama lain. Keluarga ne Mas Rahman, Mbak Mia adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, barokah. Allahumma. Oke, kita doakan dulu Mas Rahman dan Mbak Mia ben keluargane sama rapat tadi Mas Rahman Effendi wa Mia khairul amin. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Surat alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wis nikah Mas Rahman, Mbak Mia pon padan duwe anak sing soleh kelawan solihah. Carane gawe anak aturane diantaranya adalah adda'us solah. Meminta kepada Allah, ndungo nyuwun karo Allah di dalam salat kita. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sabon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sallu ala Nabi Muhammad. Karena saya kuliah di Al-Ghazali, saya ngutip ngendikane Imam Ghazali. Ngendikane Imam Ghazali simpel padat jelas tepat. Tuba liman hudiya ilal Islam,
wa kana aisyuhu kafafan wa qona abi. Beja kemayangan temenanan masyarakat si Balung sing dibuka kena dalan ngambah kelawan agamane pangeran agama Islam. Islam i ingin eslamat elaksanakan ajaran M Muhammad. Apa diantaranya ajaran pokok Kanjeng Rasul? I Isa es subuh el luhur asar em maghrib. Dilakoni sholat kulon jenengan. Mantep perintah dilakoni kelawan kulon jenengan ngibadah. Pelas nempel ati ngibadah sing pada ikhlas. Wa kana aisyuhu kafafan, mongko kabeh kebutuhan dicukupi karo pangeran, syaratte adalah wa qona abihi, atine nrimo dalam tanda kurung gede syukure karo Gusti Allah. Setiap manusia wis dijamin kebutuhane, dituruti kebutuhane, tapi urung mesti diparingi kepenginane. Semua makhluk Allah orang mung menungsa ketewel. Ketewel mandi. Kanu iya, lagi seneng karo ketewel. Ketewel di sarunge. Apa ya? Jeruk. Iki lho ketewel mandi kae. Ih, ketewele gede-gede kae. Kayak kelanang kae, lanang. Kur sarungan tok kae orang jerak. Nggih, nun sewu. Semua manusia, orang mung menungsa makhluke Allah, bahkan Nabi Musa pernah nyuwun karo Allah, ya Allah, kula kepengin weruh sepira adile jenengan bagi rezeki jenengan maring makhluke jenengan. Kok kowe Musa, nggih. Kowe nang jajarmu ana watu gede Musa, nggih, ya Allah. Napa? Dibelah watune. Tutuk. Nabi Musa kan memang memang kon seneng gelut. No, Nabi Musa niku wong ekek napa kekar. Senenge ya olahraga. Gede dhuwur kaya Pak Lurah, ane Pak Camat. Masyaallah. Pak Bupati juga nggih gitu. Pak Wakil, calon bupati Allahumma. Saya bukan jurgem lho Pak Wakilnya. Mung mendoakan. Niki nuwun sewu. Nabi Musa kepengin weruh adile pangeran le bagi rezeki maring makhluk kepriwe carane? Apa adil apa ora? Nopo? Hei Musa, kowe watu nang sandingmu ditutuk watune. Ditutuk tel. Watune pecah sigar loro. Duduk maning pecah sigar merapat. Duduk maning seperwolu pecah. Sing paling cilik dipecah maning karo Nabi Musa tutuk tek. Nang jero watu sing paling cilik anak kewan banget ting cilik. Ya kewan niki, ya urip, ya duwe bojo, mung ora ijab kabul. Bingung penghulu arep nikah nang kepriwe carane njero watu. Kewan, ya duwe pas artinya punya pasangan, punya anak, ya dijamin rezekine karo Allah, Gusti Allah ora kelalen nang njero watu gedhe kae ana makhluke Allah sing dijamin rezekine karo Gusti Allah. Apa mending menungsa mung terima sedina madang sepi, sepiring uli golet cawa demikian rupa digolet sedemikian rupa polae. Menungsa dicukupi kabeh kebutuhan, tapi urung tentu dicukupi kepenginane menungsa, mereka nenek cara kaki dalang, menungsa lire gunung tanpa tutugan. Manusia seperti gunung yang tidak ada ujungnya. Gunung Merapi, anak ujungnya. Gunung Merbabu, anak puncaknya. Gunung Tugel. Gunung Tugel ya anak yang paling duri ya, Gunung Tugel. Gunung Simping, ya anak titik tertingginya. Tapi manusia adalah gunung yang tidak ada ujungnya. Duwe siji kepengin loro. Duwe loro kepengin telu. Duwe telu kepengin papat. Mang gua dituruti kape. Orang anak rampung-rampunge. Sing bisa ngerim apa nih? Atine dewek sing syukur karo Gusti Allah. Udu sapa-sapa. Tapi atine manggon nang atine dewek. Mulane nih Mbah Narto Sabtu gawe lagu Kelinci Ucul. Golet kebahagiaan nang kanak-kanak maring Jakarta dilakoni, Bandung dilakoni, ngetan maring Semarang, maring Bali. Jebule nang di nang kandange dewek. Nang manggon nang atine dewek. Ubat-ubat golet rezeki nganang-nganang-nganang-nganang jebule perkara sugih, perkara mantep nang ndi pemapane manggone nang atine dewek. Allahumma. Salat dilakoni simbol syukur karo pangeran. Tapi sewalike ala man taroka faro idallah,
eling-eling sapa sing wani ninggal keperduan perintahe kewajiban saking pangeran. Faqad kharaja min rahmatihi, berarti wong kiye wis metu sekang rahmate pangeran. Salat ora dilakoni. Salat nang omah wegah, nganggur diundur-undur, petani pada lali, pedagang arang kadang dalang manden jarang. Sopir kocar kacir, salate ora dipikir, tukang batu lali wayah, lali wektu, apa maning dina setu bayaran malam Minggu salate ora tahu. Mulane aja heran, atuh kang pangeran menungsane aja heran, aja kagetan, aja gumunan, bumi saya keder. Menungsane pada keblinger, sing nom-noman pada ngombene khamar, sing tua besi bae edan nomer. Iya nek lagi bener nasibe seger, tayang tuku montor tiker, lah nek lagi aber nasibe banger, nomor wis ora bener, sing utange nguber-uber modar denger-denger. Mulane aja gomon menungsa tukang pangeran, apa hasile bome saya horeg. Menungsane pada umek, sing dhuwur mangan warek, sing ingsor klebek-klebek, sing tua ambekane sesek, ambekane ambek, mikir anake pada koplo nganti kledek-kledek, anak wadone ya lep cicilan orang mandek-mandek, dikandani ndablek, senengane dimek-mek. Rambung mek-mek, weteng rasane mbunek-mbunek, segam lebu rasane enak nang jero jebang, kenapa wetangan aja bang bayi sak ulek-ulek, busa apa sing udak-udak. Astagfirullah ya. Niki kon pada eling menungsa bumi saya akhir zaman apa pe terjadi niki di sawangan apa anudan salah masa dan sebagainya. Gue pengen kulon jenengan tambah eling karo Gusti Allah lantaran sholat. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha waqad aqamaddin. Faman tarakaha waqad hadamaddin. Yang namanya sholat adalah cagak tiang agama. Niki simbol. Aduh. Njaluk diinum nggih. Ngerti inum ngudan gede soalnya. As-salatu imaduddin, salat kuwi cagake agama. Wa faman aqamaha waqad aqamaddin wa man daraka waqad hadamaddin. Sapa sing mantep jenjem salate ya jejeg agamane, ning sapa sing ditinggalake salate ya rubuh agamane. Tak paringi gambaran. Ana limang perkara, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Nggih. Nah, ini agama. Ini syahadat. Patang perkara syariat dilakoni tanpa syahadat orang diterima. Ya karena saat masuk Islam adalah syahadat. Tiket yang mlebu Islam bahkan mlebu swarga syahadat. Lho kok bisa mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa ngucap la ilaha illallah direksatakan pati kulon jenengan apik lesan niki, apik ati niki dakhalal jannah. Mlebu swargane Allah. Kenapa? Miftahul jannah la ilaha il, kuncine swarga la ilaha illallah syahadat. Ya kunci Islam, ya kunci swarga syahadat. Syariat patang perkara, salat, zakat, puasa, haji. Niki agama. Ketika kita ora haji, mungkin kita belum ditakdir dadi tamune pangeran. Kita urung haji sekalipun agama tetap terpegang dengan baik. Nomor loro, kita ora puasa, mungkin kita adalah orang yang tua renta sehingga tidak mampu melakoni puasa. Kita ora puasa sekalipun tetap agama terpegang dengan baik. Nomor telu, zakat. Kita ora zakat, kenapa? Mungkin kita bukan pemberi zakat tapi kita adalah penerima zakat. Kita ora zakat tetap agama terpegang. Begitu salat terlepas, as-salatu imaduddin, salat cagake agama, salate cagake roboh, bangunan wujude agama melu hambruk. As-salatu imaduddin, salat perkara. Mulane lare-lare Pak Camat yang belajar ke saya dalang, Pak Wakil saya tidak punya duriah, kaki buyut dalang tidak ada. Saya cuma senang wayang. Bapak saya lulusan pondok, ngaji mulai ngaji. Tapi saya tidak ada terah dalang mboten wonten. Mbok tiru sapa? Tiru wong liwat apa ya? Kula mung seneng mawon. Dalang ora apik, ora apa-apa wong nyong turunan dalang iki. Artinya tidak punya beban moral kecuali
kecuali punya keturunan dalang, kakine dalang bagus, putune kudu luwi bagus kan gitu. Kayaknya saya tidak punya keturunan, tidak punya terah dalang. Momane ora ping dalang. Ora masalah, saya tidak punya beban moral karena saya tidak punya terah seorang dalang. Kayak sekarang saya cuma senang, cuma cinta wayang saja, hobi wayang, maka wayang tidak hanya wayang tapi juga harus jadi seorang santri. Jadi dalam warkudara kelingan agama. Lho kok bisa? Warkudara kelingan warka udauron, warka uruku osopo siro, dauron muter aja pedot, sholat aja bolong-bolong. Nom-nomane warkudara namanya baror tasaunan, cara wong Jawa beratasena brotoseno. Baror bagus tak apa nih saunan atine, bagus kelawan atine. Adine warkudara namanya janoko, dari kata wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata jannata swarga, dari kata janoko jannatu kaka swarga kang usiro kabeh. Anake janoko namanya wasiun geniun, wasiun cara wong Jawa ya kepenake wiso geni utawane wisang geni. Bahasa Arab wasiun kang jembar, apa ne jembar atine kang sugi geniun sugi pangapurane alhamdulillah. Ponokawan arane Samir ala khairin fatrung anil bagha. Samir gatholan sing kenceng agamane pangeran, ala khairin nglakoni kebagusan, fatruk ninggalake apa sing ditinggal, anil bagha barang-barang sing lacut, cara wong Jawa Samir ala khairin fatrung anil bagha, kepenak Semar Gareng Petruk Bagong. Gamane berkudara, gadane berkudara, simbol salat, wong apik salat insyaallah nopo, yaitu godo rujak polo, gedan roja faola, gedan besok roja harapan yang akan datang, faola swargane Gusti Allah. Godo rujak polo, wong nek salate apik, beratasena atine kudu apik, wong nek atine apik, salamatul insan bil lisan, lisane kudu apik, wayang-wayang pendawa bagus-bagus kabeh, kaya Pak Camat, kaya Pak Wakil, kaya Pak Lurah, kaya Pak Polisi, kaya Pak Dalang. Bratasena yo aku Bratasena yo Gajah Sena yo Jagal Wilawa yo Pundhut Bujagiri sing gedhe pangapurane kelawan aku. Wah, Kanjeng Ibu aku wong anom ora iso tata basa nyembah bakti kelawan wong tuwa. Baladewa. Baladewa. Koko Prabu Baladewa Jagat Dewa Manara yo Jagat Kramudita ilah dalah. Baladewa. Syuk lole-lole blu kuduk monyor-monyor prit gantil buntute kisa niku. Maka lare-lare yang belajar, saya ndak membuka nopo jere sekolah mboten, belajar dalang saya silakan, tapi tak kasih syarat. Nang kamu pengen belajar dalang nggih, tak beri pencerahan nopo belajar wayang iya, tapi di gubuk utara saya kan ada musola, lare-lare ngaji diset kan hebat, ono dalang seneng seni, calon dalang juga dadi ngimami salat hebat. Minimal barangku gede ngulet bojo maring calon mertua orang ngisin-ngisin nak. Ya. Orang ngisin-ngisin nak. Mulane iki calon-calon mertua kudu paham, ngulet mantu kudu sing seleksi. Rungokno. Ya kira-kira. Wong gemien ngulet mantu ora sembarangan. Perkara siji perkara agamane. Ana mantu ora iso ngimami salat maring anak wadone, mau dibawa kemana hubungan kita? Maka seorang mantu, calon-calon mantu, bujang tanggung, tanggungane pirang-pirang. Ngomong maring bapak calon mertua, "Pak, apa? Kula kepengin anu niku apa pengin nglamar putrane sampeyan?" Ya. Ya gagah-gagah saja ya. Pripun, Pak? Ngene, esuk jam 06.30 mari nggone Bapak. Oh nggih, siap. Ya mbung ngon-ngon ngapa orang ngerti. Lah begitu 06.30 bener-beneran ke rumah seorang calon mertua. Jagong. Assalamualaikum, Pak. Salam. Lenggah-lenggah jagong. Siap. Kowe metong-metangan apa? Kan maghrib. Nah, oke, wis masuk menjing waktu maghrib, ayo pada sholat. Nah, sholat nang umah niko. Adan nang adan, dites adan. Loh iyalah, dites adan. Tapi ketika sejak kecil sudah ngerti agama, suara-suara tremor, ora panas dingin, pede-pede saja. Tapi nek tukang ngambang sejak kecil, ora tukang ngambang musala masjid, ya malah tremor, malah bisa sih ngebleng. Adan,
Allahu Akbar Allahu Samad. Ngebleng. Bicara. Tapi ketika nopo perkara agama mantep sekecil TPQ dipelajari, masya Allah. Perkara nopo juz amar rampung Quran hebat hatam ngaji kitab luar biasa. Tes adan bukan apa-apa. Gak. Kula sing adan pak. Ya, mangkat. Oh siap, kula sing adan. Gih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tekan dae. Hayya 'alas shalah. Lah niku. Oke, mantune sepena mercol mertus bunga. Aduh, iki ketone mandan oke lah etane. Ya wis nilai 75 lah etane iku. Iya. Sat-sat masih ya. Iya. Lah begitu rampung adzan. Lah kan mantune mempersilakan mertua kon ngimami. Lah mertua iki pura-pura, pura-purane monggo Pak jenengan imami. Ora nggih watu-watu. Nggih miki nginum es teh telung dream miki ulah. Ora wis ayo kuwi sing ngimami. Aduh nggih wis ora ana suarane bapak lan suarane niki. Ngandani. Miku udan-udanan. Mangkat. Oh kula niki kula. Iya. Ngerti agama pede-pede saja wong sing ngerti perkara aku mau sejak kecil. Loh hebat kula niki Pak saestu. Mangkat. Waduh. Balik ke belakang. Sawu sufufakum. Fa inna taswata sufuf min tamami shalah. Luruskan saf. Mamume mung loro tok. Kan gugagagak wong nang ngarepe salon mertu gugagagak. Hebat. Waduh. Begitu niat salat ngarepe calon mertua ya diapik-apik di fase-fase nah usalli begitu takbir wah digandang-gandang nah Allahu Akbar next sholat dewekan alon. Bahkan anu banter-banter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sholat dewekan. Wong nang rapai sholat mertua didawak-dawak na. Digandang-gandang na. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Uhdina siratal mustaqim. Tekan waladhanin bunga calon mertuane begitu suratan ora terima sing pendek-pendek dawa sisan ora terima kulhu maghrib ora terima kulhu bismillahirrahmanirrahim in a'tayna kene lho ngurung nang meteng-meteng ngina a'tayna minimal kepedeannya ada lho ora ketang ngina a'tayna tapi kan kepedeannya ada hebat di depan calon mertua wis sore hebat luar biasa calon nekat tukang agama. Pak Lurah dulu seperti itu dipanggil. Al-kafirun kebolak-balik. Mergane atau kang nopo atau kang agama maghrib. Iki biasanya nopo suratane nek bapak nek nyung pertama kulhu klorone ber anopa al-kafirun. Oh ya, ini orang pertama al-kafirun klorone kulhu. Oke. Okay. Al-kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kafirun. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد دلالة بد mergane apa muter penang bat-bat bae nang kono
Mergane napa tukang Gusti Allah tukang boro kiai mulane lare-lare belajar dalang silakan ora masalah. Dalang ora masalah belajar ngaji perkara wayang monggo wong ajaran Wali Songo sesuai dengan ketentuan nek Kanjeng Nabi cuma cara aja Jawa wong kon salat warkudara wong kon puasa janoko wong kon jembar atine wiso geni wong kon mantep syahadat kalimo sodo wis sesuai dengan cara cuma dengan carane bong Jawa kon kelingan innalillahi wa inna ilaihi kelingan yang namanya ojo lali sangkan paraning dumati sing ngemu telung perkara uripmu saka ngendi nang donya kok ngapa mati ni bali ke mari ngendi kan tiga ini ajaran pokok inali lai apa sih sudah sesuai dengan syarat cuma carane orang Jawa dari Maos ke Kroya bisa lewat Kali Kudi, bisa muter tuk Sampang, tapi tujuannya adalah Kroya. Sing penting jangan menyala-nyalakan satu sama lain. Dulu-dulu salah, neraka, kafir. Kafire dewe gak digateke yen isih ati akale yen isit bata-bata klambine anyar tuku nang sopi tuku nang pasar wulan sawal ayo pada sadar anak utang puasa ayo dibayar anak utang puasa ayo dibayar sarang-sarang ya Rasulullah dan kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga olese utuh mayite uga olese sarang-sarang ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Asha liwat raji adabatayaji ratal alami ya uhilal suhti wal ya uhilal juhti wal ya Rabbi sallu ala Nabi Muhammad. Nah dene bayati on alon-alon doa pengantin ngendikane Pak Wakil Pak Camat adalah sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu dari kata sakana yaskunu sakinatan itmi'nan, tenang. Maka dalam tafsir Al-Misbah, sakinah dari kata sikin. Sikin artinya peso. Jadi nek teng si balung anak bapak, arane pak sikin berarti artinya pak? Iya. Iya. Pak sikin ke pak peso, landek. Ini pak sikin, ini. Pak peso. Saya ditanya, loh, ini pengantin ya kayak peso Mas Zulin. Kayak gini, hewan sing urung kena peso, urung kena peso. Pitik, endok, basur, bebek, urung kena besok masih bisa pecicilan. Layu ngana melayu ngene, tulan ngana tulan ngene ngendrong ngana ngendrong ngene, tulan maring angkringan dan sebagainya. Pitik maring angkringan. Urung kena besok, begitu kena besok anteng ayamnya. Ya karena kenang besok. Begitu juga pengantin. Nek urung kena besok, zaman bujang, zaman perawan, mesti esok gelem pecicilan. Tapi nek wis kenang peso, Mbak Mia kepada Mas Rahman. Mas Rahman, tidak ada laki-laki sing ganteng.
langkah wong lanang sing gagah kecuali engkau wahai suamiku. Sebaliknya Mas Roman kepada Mbak Mia wong kenang besok, Dek Mia tidak ada wanita cantik kecuali engkau wahai bidadari surgaku. Tenang baik Pak Lura, anu Pak sama tenang baik, santai saja. Kirong atuh saya ketak. Menika. Maka calon-calon istri, ya Mbak, yang perawan-perawan, kirong ona, Om Arum ngomong. Rongona. Mamas. Sampean aja nganti gelem dilomboni dengan kata-kata I love you. Tapi harus minta yang namanya qabiltu. Wong lanang siki itu ngurung ngomong masya Allah, Dek, aku sayang karo kowe. Gunung akan kudaki. Lautan ku seberangi, masjid dilewati. Ya, orang ngandel kata-kata wong lanang zaman siki. Mulane matur, Mas, nek kamu sayang sama aku, ya, tresno karo aku, tresno. Cinta karo aku, cinta. Nah, temenan, temenan. Mas, katakan dengan tegas, Nduk. Saya tidak butuh paket bunga yang gede. Ora butuh yang namanya coklat sing gede. Ora, tapi butuhku hanya BPKB. Apa BPKB, Dek? BPKB, Mas. BPKB buku pernikahan kita berdua. Iya. Iya. Dados. Jare Mas Rahman kepada Mbak Mia, cekel tangannya jek. Ditatap wajahnya, ditatap meripat, pancar-pancar meripat bertemu dengan wajah, dengan tatapan kasih sayang luar biasa, Dek. Sampai ajal menjemput ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang punggung. Sakinah menjaga ketenangan. Tenang, sakinah itu artinya tenang. Yang kedua, mawaddah, cinta. Mangkate karena Allah, nang keluarga, ana masalah apapun kita kembalikan kepada Gusti Allah. Sandarannya adalah Allah. Karena tadi di awal saya katakan, fungsi tujuan dari nikah adalah ibadah. Mempermudah ngelakuin ibadah nang dalane Gusti Allah nang alam dunia. Allahumma. Nomor telu, warahmah. Rahmah itu bukan urusannya makhluk, bukan urusannya menungsa, bukan urusannya Mas Rahman, bukan urusannya Mbak Mia. Itu urusannya Allah. Rahmate Gusti Allah, nggo sapa, nggo lanang watun yang mampu hidup di dalam keluarga, menjaga ketenangan pikiran, hati, awak, dan keluarga, dan saling cinta krono Allah. Sandarane Allah, Gusti Allah maringi rahmah. Ono melarate wong loro digawe sugih, ono rekasane wong loro ditulungi karo Gusti Allah. Tidak ada yang menjadi penolong kepada kita, tidak ada yang menjadi pelindung untuk kita kecuali pertolongan perlindungannya Allah Subhanahu. Qul man alladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Tidak ada yang mampu membentengi kita ketika lo berkehendak, langgah sing ngalang-ngalangi rahmati Allah. Langgah sing ngalang-ngalangi bahkan benduni Gusti Allah. Tidak ada yang menjadi pelindung untuk kita kecuali Allah Subhanahu. Maka apapun kita, keadaan kita semuanya sandarkan hidup mati kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nggo sapa lillahi rabbil amin. Allahumma. Barokah keluarga Mas Roman, barokah Mbak Mia, barokah masyarakat Sibalung, Pak Camat, Pak Wakil, Pak dari Polsek. Nggih. Alhamdulillah. Grup Hadro tombok ati nggih. Wibowo. Nah, niki saking pundi niki? Oh. Dusun Karanglo. Karanglo niku dusun. Mriku. Sibalung. Lunas sampurung gitu. Oh sampurnya. Direwangi Pak Wakil. Tadi ngomong urung ditekrewangi miki. Walah. Orang ngerti politik. Oh dereng lunas. Oh, niki Pak Camat di Pak Wakil dipikirakan niki.
sing anyar. Dipikir tok, dipikir tok. Alhamdulillah. Muga-muga rawai Pak Wakil, Pak Haji Sadewo, Pak Irawan, Pak Haji Irawan. Insyaallah Pak Haji Irawan nggih, nggih, Bu Camat nggih. Ya, insyaallah. Pak Lurah, Pak Muklas, dan sedaya lurah-lurah wonten ing Kemranjen, alhamdulillah. Saestu muga-muga niki membawa manfaat barokah. Allahumma matur nuwun karawipun, rawanipun Pak Wakil, Pak Camat, Bu Camat sedaya, masyaallah. Mugi-mugi niki saestu berkahi kula pribadi, niki kula kali Pak Sadewo dereng patoso tepang kula kenalan. Tak kenal maka tak aruf. Ben ya ta, tak kenal maka agar kenal ben supaya kenan, aruf itu artinya perkenalan. Lita arobu ben saling kenal mengenal. Kulo saking desa Karangrena, Bapak Wakil, desa Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Saking mereka dugi mereka sekitar 45 menit. Punjul rong on. Iya. Kulo niki paring asmo kali apa kulo jenenge ora ake simpel. Jenenge pe simpel, lere melu simpel. Ulin Nuha, U-L-I-N-N, N-nya double, Ulin Nuha. Li ulin nuha, orang-orang yang berakal, Allahumma. Ya, oke. Alhamdulillah. Tanggal lahir kulo simpel. Lahir kulo prematur, 6 bulan 28 hari. Lahirnya be prematur. Tanggal lahir 17 bulan April kemarin, Pak Wakil, tahunnya 2000 lahir nang alam dunia. Cilik. Saya baru genap usia 22 tahun kemarin, 27 April tahun 2022, umurku lah nembe genap rolikur tahun. Berarti ini karep, apa? Rolikur niku nek coro KUA sampunang selapu dereng Pak Camat. Apa iza? Jare selawe. Sampai sedikit. Nikah kuwi gampang. Sing larang tanggung jawab, paham? Pahalane gede, ya resikonya juga gede. Tapi tetap menyatani pun kalau dereng nikah Pak Wakil, tapi banyak yang ke saya. Maksudnya pucuk, Mas Ulim, saya pripun iki ya Allah, barang pucuk dan anak, apa masalahnya? Saya cuma mengatakan simpel, Mas, serkasa-rekasane jenengan duwe pucuk, seangil-angile sampean punya pasangan, lebih sengsara jomblo sing kesepian. Temenan. Gini apa nggih? Seangel-angele wong duwe bojo, serkas-serkasane wong duwe pasangan, tetep lebih angel, lebih sengsara jomblo sing kesepian. Mulai ganjaran angel, ngapa-ngapa angel, makan-makan sendiri, tidur-tidur sendiri, hidup-hidup sendiri, mati pun sendiri. Cuci baju sendiri, cuci gudang sendiri. Pan niko ndo ngetinunge sarang-sarang Bapak Wakil Bupati, Bapak Camat sedoyo saking derajat ngemban pangkat wonten ing Banyumas Kemranjen Sibalung mriki Pak Lurah, hajat panjenengan dirawuhi Pak Wakil luar biasa masyaallah saestu beto Jawa beto manfaat barokah. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Donga sarang-sarang kita bersama umara pemimpin, bersama para ulama dan masyarakat saistu, ini tiga pokok ini kekuatan Indonesia, kekuatan Sibalung, kekuatan Meranjen, kekuatan Banyumas. Umara pemimpin kita, ulama guru-guru kita dan masyarakat sedoyo yang tergabung dalam keluarga besar Banyumas niki menjadi salah satu cara kita, kekuatan kita menuju Banyumas lebih baik lagi. Allahumma. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatana qurrata ayun waj'alil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina
Waziyatatan fil ilmina wa taubatan qabla al-madina wa rahmatan inda al-madina wa maghfiratan ba'da al-madina. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil madina najatan minan nar wa laqabang indal hisab. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Terima kasih rawaipun Bapak Wakil Bobo Haji Satrio, Bobo Haji Irawan, Pak Camat dari Polsek Pemeranjen yang saya hormati Pak Jamin, dan sedoyo poro rawuh hadirin hadirah ingkang kula hormati. Matur nuwun, muga-muga boten manfaat barokah. Allahumma terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.